Okey, assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua. Okey, aku Fit. Okey, hari ni aku berkesempatanlah nak buat satu video setting untuk kamera Sony A6300 dan juga A6000. Okey, sebab hari tu ada orang request. Kata bang, abang setting apa dekat kamera abang kan? So kali ni aku akan up satu video dan aku tunjuk apa yang setting aku buat dekat kamera ni untuk aku mulakan ambil gambar ataupun video. Tapi sebelum tu, korang semua jangan lupa subscribe dan juga tekan butang loceng ping-ping kat bawah tu. Okay, cuk. Okay, pertama sekali kita tekan butang menu. Okay, apa yang terpapar di skrin ni? Okay, image size ni, make sure korang pilih yang paling besar, iaitu large 24 megapixel. Korang jangan bantai pilih yang kecil-kecil ni, nanti gambar korang tak lawa. Gitu. Okay, untuk aspek ratio ni pula, aku syorkan korang guna 3:2 berbanding 16:9. Sebab apa? Sebab crop factor dia. Dia punya gambar kalau 16:9 ni memang wide habis lah. Maksudnya gambar tu full lah, full punya format. Kalau 3:2 ni bagus dan sesuai untuk golongan kita-kita ni, muda-muda yang suka post dekat Instagram ke, FB ke, kan, TikTok-TikTok ke, kan, Twitter-Twitter ke. So, aku sarankan korang guna 3:2 ni. Tak banyak sangat kerja nak crop untuk Insta. Insta ni lain macam sikit nak kena crop dia. Kalau untuk kualiti, okay, kalau untuk A6000, aku rasa dia tak ada sampai extra fine. Aku rasa dia sampai fine je. Kalau untuk A6300 ni, dia boleh go sampai extra fine dalam format JPEG lah. Okay, kenapa aku tak syorkan korang guna RAW? Kenapa tak boleh guna RAW? Boleh, bukan tak boleh. Tapi kebanyakan device ataupun handphone, dia tak boleh support sangat file RAW ni. Lagi satu, file dia memang besar. Lagi satu, dia punya untuk color grading pun memang kau-kau. Selalunya RAW ni untuk golongan professional selalulah guna untuk RAW ni, sebab dia punya image quality dia memang mantap. Sebab tu dia punya file saya pun mantap juga. So aku syorkan korang guna extra fine ataupun file saja dah cukup. Okay, next kita pergi kepada nombor 2 ni, file format. Yang ni khas untuk video. Okay, untuk A6000 dia boleh support sehingga Full HD pada kadar 60fps. Kalau untuk A6300 ni boleh support sehingga 4K 30fps. Kalau untuk Full HD pula boleh support sampai 120fps, which is bagus lah untuk buat video slow-mo kan. Gitu. Okay, sebenarnya format ni untuk video ni, memory card pun main peranan juga tau. Nanti aku akan tunjuk memory card apa yang aku gunalah untuk kegunaan Sony ni, untuk shoot video, ambil gambar, apa yang terbaik. Nanti aku akan share. Okay, untuk record setting ni pula, record setting ni sebenarnya ialah pilihan untuk korang pilih FPS. FPS mana yang korang guna untuk korang shoot video nanti. Sama ada korang nak guna untuk 60, 30, 24. Kalau untuk A6300 ni, boleh guna sampai 120fps lah untuk Full HD. Kalau 4K sampai 30 je. Kalau untuk A6000 boleh support sampai 60. Tapi, mesti korang tertanya kan, kadang-kadang korang buka dekat record setting ni, mesti dia starting dia lah. Kalau A6000 mesti starting dekat 50p ataupun I. Kenapa tak boleh go sampai 60? Sebab dia, sebab format yang ni. Okay, pergi dekat ujung yang gambar macam luggage ni, selalu dia letak kat sini lah nombor 3. Yang ni MTSC dengan PAL selector ni. Secara default, aku rasa kalau tak salah akulah, dia set kepada NTSC bukan PAL. So kalau NTSC, dia mesti starting dekat 50. Dia nombor dia macam nombor ganjil eh. Nombor ganjil lah kot. 50, 25, 100. So kalau korang nak guna yang 60, 120, 24, make sure korang tukar dulu NTSC kepada PAL. Tapi yang tak bestnya, biar setiap kali korang on kamera ni, mesti keluar pop out apa ni, mode dia dalam NTSC, mode dia dalam PAL. Benda tu agak annoying sikit lah kalau setiap kali korang nak buka kamera tu. Okay, selain daripada tu, sekejap
drive mode. Okey, drive mode ni sebenarnya korang boleh set dekat ada dua button, sama ada okay, dekat wheel button ni dekat belah kiri ni ataupun dekat FM button. Contohnya macam ni. Okey, drive mode ni sebenarnya dia punya setting untuk inilah, untuk korang shoot, korang nak shoot sekali shutter, sekali tekan dia keluar sekali ke, ataupun nak korang nak burst, ataupun untuk timer. Semua boleh set kat sini. Kalau untuk single shooting ni, untuk sekali lah, tekan sekali dia pop sekali ambil gambar. Kalau continue shooting ni, ini kalau kau sekali tekan, bunyi dia memang macam machine gun, memang banyak gambar dia ambil. Sama je kalau untuk A6000 pun dia boleh shoot continuous ni juga. Itu. Okay, yang lain, okay, focus area. Focus area ni korang boleh boleh tekan dekat button FN ni. Ni, button FN ni, tekan button FN ni, dia duduk dekat sini. Focus area ni. Okay, focus area ni korang boleh pilih sama ada korang nak wide, zone, center ataupun flexible spot, dan ada yang lain-lain lagi lah. Okay, kebiasaannya aku akan guna wide ataupun aku akan guna center. Aku jarang guna zone ataupun flexible. Okay, untuk wide ni, dia punya focus area dia, focus point dia tu, dia melibatkan satu image tau. Objek-objek yang mana yang dia rasa macam dia nak capture, dia capture. Kalau untuk center, center ni dia dia cuma fokus dekat titik tengah tu je. Maknanya titik tengah ni. Titik tengah ni je dia shoot. Itu untuk focus area. Okay, AF illuminator ni korang set kepada auto. ISO tak apa, kita boleh set dekat sini. Wheel button sebelah kanan ni. Okay, lagi white balance korang set kepada auto. Okay, DRO, D-range optimizer ni korang set juga dekat auto. Alright, picture effect, ini kira macam filter lah. Picture effect ialah kot, lebih kurang je. Kalau untuk A6000 dia tak ada picture profile ni. Picture profile ni dia memang membantu lah kalau korang jenis buat video gunakan format S-Log2 ke apa. So yang lain tu tak banyak sangat lah setting. Itu setting-setting basic sahaja. Yang ni zebra focal ni, ini untuk korang yang guna manual lens, bukan apa ni, lens yang ada autofocus tu. Macam zebra ni semua, ini semua untuk fokus tempat-tempat yang kita yang mana yang tak dapat fokus, capture ke apa. Ni lah. Okay, satu lagi, grid line ni sebenarnya bagus tau. Dia membantu korang punya komposisi gambar tu. Korang boleh guna sama ada rule of third grid, square grid, diagonal plus square grid, ataupun korang nak off kalau korang rasa annoy lah benda tu. Macam aku guna diagonal dengan square grid. Kalau korang nampak kat sini ada macam garis-garis ni kan, inilah dia grid yang aku masukkan. Dia membantulah dalam komposisi gambar, sangat-sangat membantu. Okay, yang lain aku satu lagi tips. Kalau korang nak jimatkan bateri Sony ni kan, daripada drain terlalu cepat, korang boleh turn on kan airplane mode ni. Sebab jarang kita guna wifi yang tak connect dengan kita punya device ataupun phone. So macam aku connectkan je. Kalau nak transfer file, aku connectkan je guna kabel daripada sini ke handphone ataupun ke PC. So korang boleh turn on kan airplane mode ni. Benda ni sedikit banyak lah membantu untuk korang menjimatkan bateri. Okay, yang lain rasanya tak ada kot. Kalau untuk monitor brightness ni, ini pun salah satu juga membantu kalau untuk cuaca yang agak terang, kadang korang tak nampak kat sini. Tapi aku nak siapkan korang gunalah viewfinder ni. Viewfinder ni memang membantulah. Dia punya screen pun memang tepat. Memang lawa lah berbanding dengan dekat screen ni. Sebab sini OLED. Kalau dekat screen ni korang just bagi apa, review je lah. Untuk monitor brightness korang boleh setting kat sini. Ikut keselesaan mata korang. Okay, yang lain tu aku rasa tak ada apa-apa kot. Okay, kejap lagi aku akan bagi tahu memory card dan juga extra battery. Battery apa aku guna kan?
Sebab kalau nak guna bateri dia ni saja memang tak cukup. Memang tak cukup. Untuk A6000 dan 63000 dia tak ada banyak beza sangat dari segi kosmetik ataupun body ni. Cuma ada extra button untuk autofocus, manual focus ni je lah. Yang lain tu biasa je. Cuma dari segi dalaman ataupun spesifikasinya mungkin ada perubahan lah. Dari segi video, dari segi focus point dia, face detection dia berubah lah. Lagi tak banyak sangat lah sebenarnya. Okay, untuk memory card, memory card ni aku gunakan brand daripada SanDisk. SanDisk Extreme ni, warna gold ni. Okay, sebab apa aku guna SanDisk ni kan? SanDisk ni warna emas ni. Okay, sebab dia punya writing dengan respeed dia memang laju, 150 Mbps, dan ni cukup-cukup bagus lah untuk untuk gambar, untuk korang shoot video. So tak adalah video korang tu macam ada macam apa cakap, ada sangkut-sangkut sikit, flickering gitu. Lagi satu, kenapa aku suruh korang guna ini untuk shoot video? Sebab sesetengah memory card yang low spec sikit, korang tak boleh guna apa ni, setting yang tertinggi tau, untuk kamera korang. Kadang-kadang dia terhad, dia boleh go sampai, kadang boleh sampai AP4 je ataupun boleh sampai AVC HD je. Korang tak boleh guna yang XAVCS tu. So memory card ni main peranan. Harga tak mahal, dalam 50-60 je kalau tak salah aku. Tak apa, yang tu link tu aku akan letak kat ruangan description nanti. Okay, untuk bateri pula, bateri ni aku gunakan brand daripada Kingma, third party punya bateri. Ini pun murah, dia datang sekali dengan charger, kabel dan dua bateri dia. Ini satu lagi bateri dia, dalam kotak, dia bagi sekali. Jangan risau, harga pun tak mahal, lebih kurang dalam 70-80 macam tu. Kalau ada discount lagi cantik. Ni pun semua aku beli kat Shopee. Aku sarankan korang guna beli extra bateri ni, bukan apa, sebab penggunaan bateri dekat Sony punya kamera ni boleh tahan jugalah dia punya makan bateri tu. So ada third party punya ataupun extra bateri punya lah bateri ni kan, sikit sebanyak lah membantu korang untuk korang shoot gambar ke video. Lagi-lagi kalau korang shoot video tengah hari buta, oi, kau tengok kalau dia punya makan bateri, bateri turun macam air. Nanti aku akan tunjukkan, aku akan bagi link pembelian di ruangan description. Okay, itu sahaja. Okay, aku rasa itu sahaja perkongsian aku untuk video kali ni. So aku harap dengan tutorial dan juga setting yang aku tunjuk kepada korang semua dapat digunapakai lah. And untuk korang yang baru mula nak ambil gambar dan beginner lah macam aku ni, jadi kalau ada apa-apa informasi ataupun sebarang apa-apa yang aku setting ni mungkin kurang tepat ataupun salah, aku minta maaf. Aku pun beginner juga kan, baru lagi dalam dunia fotografi dan videografi ni. So jadi kalau ada apa-apa sebarang pertanyaan ataupun masalah, korang boleh je DM aku ataupun boleh komen dekat ruangan komen di bawah tu. Okay, segala link barang-barang ataupun yang aku mention tadi tu aku akan sediakan dekat ruangan description di bawah. Okay, salam, kita berjumpa lagi pada next video. Aku harap korang semua stay safe, jaga diri, jaga kesihatan. Assalamualaikum. Bye.